Ya, selamat pagi, Bapak dan Ibu. Semuanya kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi 6 Oktober 2021, dan kita akan langsung mulai ke pembahasannya. Yang pertama, yang diawali dengan penutupan indeks harga saham gabungan, di mana penutupan kemarin indeks harga saham gabungan melemah 0,86 Seiring dengan kenaikan yang juga... Mengalami peningkatan yang signifikan di beberapa hari perdagangan kemarin, dan di samping itu juga adanya kekhawatiran dari regional Asia, ya, mengenai emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan baru sejenis Evergrande yang saat ini diisukan berpotensi gagal bayar. Ada dua perusahaan lainnya di China yang memang sudah dinyatakan gagal bayar. Namun, untuk saat ini diperkirakan kerugian atau nilai gagal bayar yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut tidak sebesar yang dimiliki oleh Evergrande. Selain itu, juga uh, koreksi yang terjadi juga. Lebih disebabkan oleh regional Asia yang sebenarnya kecenderungannya sedang mengkhawatirkan adanya kenaikan suku bunga yang lebih cepat dari perkiraan, yang masih masuk ke dalam concern para investor dan juga trader kawasan tersebut, sehingga mendorong adanya koreksi indeks harga saham gabungan terlihat di sini ada Nikkei yang melemah 2,19 disusul oleh Straits Times melemah 0,70 persen sementara untuk Hang Seng berhasil menguat 0,28 persen selain itu dari indeks regional Eropa diantaranya ada FTSE dan juga Dax yang menguat 0,94 persen disusul oleh Dax yang menguat 1,05 persen Kemudian untuk penutupan perdagangan di malam kemarin untuk Wall Street, tiga indeks utamanya berhasil menguat dengan penguatan terbesar dipimpin oleh Nasdaq yang menguat 1,25 persen, disusul oleh S&P 500 yang menguat 1,05 persen dan juga Dow Jones yang, melem yang menguat 0,92 persen. dari katalis atau pergerakan indeks Wall Street di di perdagangan malam kemarin lebih disebabkan karena harga atau uh, pergerakan indeks yang uh, rebound setelah adanya pelemahan yang terjadi di perdagangan hari sebelumnya menyusul kekhawatiran investor akan data tenaga kerja yang masih ditunggu ya, yang uh, data tersebut akan rilis di, di hari uh, Jumat minggu ini, diantaranya ada US Non Farm Payroll yang akan menunjukkan seberapa besar uh, tingkat penyerapan tenaga kerja yang sebelumnya dianggap oleh uh, gubernur bank sentral sendiri sebagai posisi yang belum sepenuhnya full employment dan untuk per perkembangan terakhir kita masih menunggu apakah tingkat penyerapan tenaga kerja saat ini sudah memasuki full employment atau tidak dari bursa komoditas kami melihat di sini batu bara dunia masih menguat dan untuk hari ini sangat signifikan sehingga kami bisa Uh, secara singkat menjelaskan bahwa katalis ini akan sangat mendorong sektor energi khususnya pertambangan batu bara dan juga related kepada batu bara dan juga energi energi substitusi dari batu bara itu sendiri. di sini terlihat batu bara menguat 11,11 ,11 ke level 272,5 US dollar per metric ton yang masih disebabkan oleh uh, Pengetatan supply dari China sendiri dan juga kebutuhan inventory yang saat ini China mulai uh, bangun dan juga mulai mulai uh, memasok, ya, atau menimbun. Uh, mereka punya inventory batubara atau persediaan batubara untuk uh, menghadapi masa uh, musim uh, dingin, ya, yang akan. Uh, yang akan berjalan mulai bulan November hingga awal tahun depan. Selain itu penguatan yang cukup signifikan juga kami melihat ada uh, terjadi di CPO yang menguat 3,38 persen ke level 4.738 Malaysian Ringgit per ton yang di mana katalis yang menggerakkan harga CPO, kami melihat masih dari mulai lancarnya, ya, perkapalan sawit dari Malaysia, menyusul permintaan yang juga semakin pulih dan juga makin meningkat dari beberapa negara utama importir CPO yang membuat tingkat. Inventory atau persediaan be, uh, minyak sawit Malaysia dikhawatirkan akan uh, mengalami pengetatan, ya, karena dari tingkat produksi memang Malaysia belum begitu uh, optimal untuk uh, meningkatkan tingkat produktivitas uh, perkebunan sawitnya, dikarenakan uh, Malaysia sendiri saat ini masih berkutat kepada penanganan covid-19 yang belum begitu membaik Sementara penguatan juga terjadi di harga minyak dunia, diantaranya ada WTI dan juga brand yang masing-masing menguat 1,6 persen akibat dari outlook permintaan minyak yang diperkirakan masih akan terus meningkat akibat dari naiknya harga komoditas energi lainnya seperti gas alam dan juga batu bara sehingga itu memberikan outlook yang positif ya dan juga permintaan yang diperkirakan akan meningkat di tahun ini dan juga tahun depan ditambah lagi pernyataan atau keputusan dari OPEC Plus yang menyatakan tidak akan menambah produk tingkat produksi dari masing-masing negara sehingga itu akan semakin memberikan pandangan bahwa minyak dunia akan mengalami pengetatan dari sisi supply Sementara itu pelemahan terjadi di emas dunia yang melemah 0,57% ke level 1760 seiring dengan meningkatnya yield obligasi Amerika Serikat dan juga uh, sikap investor yang saat ini lebih uh, memilih atau menargetkan instrumen investasi yang uh, jauh daripada safe haven karena memang kenaikan dari tingkat Imbal hasil obligasi Amerika memberikan satu peluang ya bagi para investor terutama di obligasi untuk switching ke instrumen-instrumen yang memiliki tingkat resiko yang lebih besar dengan imbal hasil yang cukup baik untuk saat ini. Sementara itu, untuk pergerakan indeks harga saham gabungan di perdagangan hari ini, kami melihat ada potensi untuk menguat menyusul penguatan, ya, atau penutupan perdagangan yang lebih positif di indeks utama Wall Street. Ditambah lagi, memang dorongan dari sektor energi yang kami lihat masih berpotensi untuk menjadi pendukung penguatan indeks di perdagangan hari ini. Untuk untuk support dan resisten kami rasa indeks harga saham gabungan berpeluang bergerak di rentang harga 6255 sampai 6340. Dari berita korporasi, kami mencatat ada beberapa emiten yang mengumumkan pencapaian-pencapaian kinerja keuangan dan juga aksi korporasi, diantaranya TPIA atau Chandra Asri Petrochemical yang mendapatkan fasilitas pinjaman dari Bank Negara Indonesia atau BBNI senilai 250 juta US dollar untuk pembangunan beberapa pabrik petrokimia dari TPIA sendiri. Sementara untuk Silo atau Silo International Hospital Tbk kami melihat Silo mengumumkan akan atau sudah merealisasikan belanja modal sebanyak 282 miliar rupiah sepanjang semester pertama tahun 2021 dan juga Plaza Indonesia Realty yang mencatatkan pendapatan turun 8,9 persen sepanjang tahun atau sepanjang semester pertama tahun 2021 menjadi 447,4 miliar rupiah. Namun sementara untuk laba bersih emiten bisa mencatatkan net income atau laba bersih 205,3 miliar rupiah. Untuk perdagangan hari ini kami melihat sektor perkebunan, terutama CPO, masih berpotensi untuk melanjutkan tren kenaikan harganya atau tren bullishnya, menyusul kenaikan harga CPO yang cukup signifikan. Kami rasa sebesar tiga persen, dan di antara emiten-emiten perkebunan, ada SEMP yang kami lihat masih memiliki potensial upside yang cukup menarik. Dengan uh, trade buy atau level entry yang layak untuk dicermati ada di kisaran 480, dengan target price pertama di 500 atau uh, level resisten ya atau bekas support yang sebelumnya sudah ditembus dan sehingga titik tersebut menjadi level resisten baru yang bisa dijadikan target price selanjutnya untuk SIMP. Kemudian ketika harga tembus di level 500, kami rasa level selanjutnya ada di kisaran 520 atau mendekati level 0,786 dari Fibonacci Retracement. Sementara untuk stop loss kami tetapkan di 458 atau mendekati level support yang dimiliki oleh SIMP sedangkan dengan penguatan batubara yang sangat signifikan di perdagangan malam tadi sebesar 11 persen kami melihat masih ada potensi untuk kembali beli di sektor pertambangan batubara dan diantaranya ada Adaro Energi TBK yang sempat terkoreksi di perdagangan kemarin sehingga koreksi tersebut bisa kita manfaatkan untuk masuk kembali ke saham Adaro dengan trade buy di 1830 atau manfaatkan ketika ada pembukaan perdagangan nanti di level uh, yang ditentukan oleh uh, para pembukaan nanti kemudian target price pertama di 1980 atau level resisten yang dimiliki oleh Adaro dalam waktu dekat dan juga 2130 jika kita tarik atau zoom out lebih jauh, ada memiliki level resisten di 2.130 atau level yang mencerminkan pergerakan di uh, interval tahun 2019. Sedangkan untuk stop loss kami tetapkan di 1.720. Yang terakhir ada Medco Energy International Tbk yang kami lihat. Dari pergerakan harga minyak dunia juga, dengan outlook yang masih sangat positif, kami rasa Medco dengan lini bisnisnya juga masih akan merasakan dampak atau keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia. Dengan itu, kami sarankan trade by di 580 atau level previous open di perdagangan kemarin, dengan target price pertama di 630 dan target price kedua di 655 sedangkan untuk stop loss kami tetapkan di 555. Terima kasih dan kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita mulai untuk pertanyaan mengenai saham Arto. Bagaimana dengan pergerakannya hari ini? Arto yang sudah mengalami penurunan yang cukup dalam. Sementara ini, kami melihat. Potensi penurunan masih mungkin terjadi di saham ARTO. Jika dilihat dari candlestick, uh, Beris yang masih cukup memiliki long body candle, kami rasa tekanan jual masih cukup besar dengan uh, potensi retest kembali level support di saat di 13,500, dan Waspadai ketika Arto tembus level 13.500. Jika memang itu terjadi, maka uh, tren Arto saat ini dapat dikatakan masuk ke dalam fase bearish reversal. Jika kita tarik lebih jauh, Arto sudah mengalami atau sudah uh, bergerak dalam rentang bullish uh, trend yang cukup panjang dan untuk saat ini, dengan indikasi di mana Arto memiliki uh, pola higher low, pucuk tertinggi yang lebih rendah dari titik sebelumnya, ini menandakan adanya indikasi awal, adanya pembalikan arah, dan dengan begitu kami rasa Arto, jika memang break di bawah level tersebut. Kami khawatirkan pergerakan selanjutnya akan mengarah dan mendekati area 11.450, dan itu cukup jauh jika kita bandingkan dengan penutupan perdagangan kemarin. Jadi, kurang lebih seperti itu, dan ada baiknya dijauhkan terlebih dahulu. Dan kalau memang sudah memiliki saham Arto, coba diperhatikan level support tadi, dan kalau memang ada terjadi penembusan, maka mau tidak mau, kalaupun memang Bapak dan Ibu tidak bisa mentorelansi lagi adanya potensial downside yang lebih dalam, saya rasa ada baiknya untuk dihentikan potensial loss yang dimiliki di saham Arto. Pertanyaan selanjutnya, Java dan BRPT. Bagaimana dengan Java Komfit TBK di perdagangan hari ini dengan eh, tingkat volume perdagangan yang cukup besar, disusul oleh candle yang cenderung eh, bearish, menandakan adanya eh, fase bearish. Kami rasa Java perlu diperhatikan dan dicermati. Serta diwaspadai adanya keberlanjutan dari tren beris di perdagangan hari ini. Ya, jadi kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu untuk Java Confit TBK. Ada baiknya diperhatikan terlebih dahulu dan perlu diwaspadai dengan level-level yang mungkin perlu dicermati. Ada di kisaran 1755, itu adalah level bekas resisten yang saat ini menjadi level support yang perlu dicermati dan menjadi pertanda apakah Java ini bisa berbalik bergerak Uh, istilahnya memantul ya atau uh, rebound di level tersebut ataukah tidak. Jadi untuk saat ini baiknya dijauhkan terlebih dahulu dan dicermati untuk pergerakan selanjutnya. Kemudian untuk BRPT, kami rasa dengan harga yang sudah tembus ya dan cukup jauh melampaui level 955, kami rasa BRPT sudah masuk ke fase bearish dalam jangka menengah dan ini perlu diwaspadai dan dikhawatirkan adanya penurunan yang mungkin masih akan terus berlanjut dan tidak uh, menutup kemungkinan secara uh, Fibonacci kalau kita bisa tarik ada area di kisaran 880 atau mendekati area Fibonacci 0,786 dan kalau misalkan kita samakan ya dengan level level uh, support klasik yang dimiliki oleh BRPT maka level 900 adalah level klasik support yang mungkin menjadi level awal untuk diuji oleh BRPT sebelum nanti akhirnya uh, BRPT melanjutkan kembali ataupun mencatatkan satu technical rebound namun untuk jangka menengah, kami lebih melihat BRPT memiliki potensi untuk terus bergerak dalam rentang beris, dan jika ada satu penguatan atau technical rebound, kami rasa itu akan bersifat sementara, dan belum bisa dipastikan uh, tren beris ini sudah berakhir atau tidak. Jadi uh, perlu juga untuk diwaspadai pergerakan dari BRPT. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Antam: bagaimana pergerakan Antam di perdagangan hari ini? Kalau kami rasa, jika kita melihat ya, dari uh, pergerakan Antam yang sempat mencapai atau mendekati area resisten cukup kuat Antam di 2430, setelah itu harga cenderung uh, mengalami uh, pergerakan yang mulai tipis ya, dan juga mendekati. Level-level pembukaan di perdagangan kemarin, jadi dengan hal itu, kami rasa sebenarnya Antam kurang begitu menarik jika kita ingin masuk ke saham ini di perdagangan hari ini, dikarenakan baik itu dari sentimen komoditas yang kami rasa cukup positif untuk mendorong adanya penguatan dari Antam. Namun, kalau kita lihat dari ruang penguatannya sendiri, sebenarnya Antam cukup terbatasi, ya, dan potensial upside-nya mungkin bisa uh, berlaku dalam jangka pendek. Jika kita lihat dan kita tarik, ya, dari rasio Fibonacci sebelum uh, Antam memiliki level klasik support yang bisa diuji oleh Antam itu sendiri di 2430, maka ada level resisten jika kita mengacu kepada... Fibonacci Retracement ada di kisaran 23.7 atau 23.80, dan jika kita tarik dari pre-closing, atau maksud saya penutupan perdagangan kemarin, mungkin ada ruang kisaran 3,5 persen. Dan saya rasa pergerakan ini lebih berlaku kepada jangka pendek saja. Jadi kurang lebih seperti itu menurut kami jika bapak dan ibu uh, sudah memilih saham Antam ataupun sudah punya saham uh, ini kami juga menyarankan dan masih uh, layak juga untuk di hold ya dalam jangka pendek manfaatkan ketika harga sudah mencapai level 2380 atau mungkin kalaupun bapak dan ibu masih memiliki ekspektasi yang cukup dan juga beberapa katalis yang masih mendorong pergerakan antam. Kami rasa antam masih berpotensi untuk kembali retest level resisten di kisaran 24.30. Selanjutnya, pertanyaan mengenai INCO yang sudah buy di 4916, mungkin average price-nya di 4916, target price dan cut loss di level berapa? Oke, kita coba lihat pergerakan Inco seperti apa di perdagangan hari ini. Ya, Pergerakan Inco untuk uh, hari ini, dan mungkin juga beberapa hari ke depan, kami rasa uh, Inco ya uh, menyusul adanya. Uh, Formasi candle yang lebih membentuk pola lebih cenderung kepada pola shooting star. Ya, kami melihat di sini ada pola shooting star yang muncul di Inco di perdagangan kemarin, dan sejalan juga ketika Inco bergerak menguji level resisten. 4800 100. Ini adalah level support, eh, sorry, level resisten yang dimiliki oleh Inco ya. Dan setelah harga menembus level tersebut, ada tekanan jual di saham Inco. Jadi dengan begitu kami rasa Inco lebih cenderung memiliki potensi potensial downside untuk kedepannya, sehingga uh, jika di bahas bagaimana pergerakan Inco ke depan kami rasa ini ada baiknya diperhatikan ya dan diwaspadai dengan adanya signal seperti ini dan kami khawatirkan adanya penurunan yang masih akan terus berlanjut hingga menguji level support dia di kisaran 4470. Jika memang di perdagangan hari ini Inco tidak bisa melanjutkan tren bullish jangka pendek yang sudah dimulai dari hari Senin lalu. Jika memang tren atau pergerakan saat ini atau di perdagangan hari ini masih terus terkoreksi, ada baiknya untuk tetapkan level cut loss ya Bapak dan Ibu, dikarenakan tren ini dikhawatirkan masih akan terus berlanjut dan menguji level support sebelum nanti ada support yang cukup jauh juga di 4180 yang akan atau berpotensi untuk diuji kembali oleh INCO. Kalau untuk jangka pendek ya, berhubung INCO sudah sangat signifikan di perdagangan Senin kemarin dan juga ketika Bapak dan Ibu sudah memiliki harga saham INCO di harga yang cenderung tinggi ya dibandingkan penutupan kemarin, kami rasa ketika INCO mencapai level 4630 ini adalah level cut loss yang baik ya, karena kita khawatirkan uh, tren masih terus berlanjut dalam jangka uh, pendek maupun menengah masih dalam fase bearish, sehingga uh, action yang perlu dilihat atau yang perlu dilakukan adalah segera cut loss selagi memang posisinya masih cukup memungkinkan dan masih memiliki atau memberikan potensial loss yang masih cukup rendah. selanjutnya mengenai TOWR dan juga frame ya. Sayangnya TOWR sudah break level support klasik di kisaran 1240. Ini perlu diwaspadai ya dan sangat disayangkan. Kemudian juga TOWR eh, tembus level dynamic support ya EMA 90 hari dan ini adalah konfirmasi adanya tren bearish reversal yang akan mengakhiri tren bullish jangka panjang yang sudah dimiliki oleh tower sebelumnya. Jadi dengan hal ini kita bisa sarankan untuk jauhkan terlebih dahulu dan menjadi trigger sell bagi Bapak dan Ibu yang sudah memiliki saham tower sebelumnya sebelum tower ini memberikan potensial loss yang lebih dalam lagi ke depannya. Jadi ada baiknya Bapak dan Ibu melaksanakan strategi cut loss guna mengurangi potensi downside yang lebih dalam ke depannya. Selanjutnya bagaimana juga dengan friend? Sayangnya saat ini friend juga sudah tembus level support 110, sehingga kami sarankan untuk ada baiknya dijauhkan terlebih dahulu dan e, belum bisa kita sarankan untuk masuk kembali ke saham friend walaupun saat ini friend kami lihat pergerakannya sudah mendekati level support di kisaran 94 atau bertepatan dengan level resisten ya yang ada di periode Mei 28 tahun eh tahun ini jadi seperti itu. Untuk friend, kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki saham friend, kami rasa dan kami harapkan juga Bapak dan Ibu sudah memiliki target cut loss yang sudah dipenuhi oleh Bapak dan Ibu, karena memang penurunan ini masih belum kita pastikan ya seberapa dalam dan seberapa lama akan terjadi di saham friend. Oke, okay. Selanjutnya, apakah batu bara dan konstruksi masih potensi untuk bulan ini seperti Adaro, PTPP, dan Adikarya? Kami rasa yang pertama untuk batu bara dengan uh, news yang saat ini sangat, sangat mendukung dan mendorong harga batu bara dunia. Saya rasa, untuk bulan ini masih berpotensi untuk uh, menguat, ya, dan kecenderungan mungkin untuk... Uh, akhir tahun saham atau sektor batubara juga masih cenderung positif ya jika kita mau memilih saham tersebut atau sektor tersebut untuk dijadikan pilihan trading. Bagaimana dengan saham konstruksi untuk bulan ini mengenai PTPP dan juga Adi ya kalau bisa kita bahas dari sisi teknikalnya untuk PTPP sebenarnya dia sedang mencoba melampaui level higher high sorry level height yang dimiliki oleh PTPP di periode Mei dan jika PTPP bisa bergerak di atas atau menembus level resistennya yang saat ini kalau bisa saya gambarkan level resistennya ada di 1190. Jika PTPP bisa tembus level 1190 dan membentuk pola higher high maka saya rasa PTPP masuk ke dalam tren bullish reversal dan bisa dipastikan untuk perdagangan ke depan. Seperti itu. Jadi eh, saat ini memang ya yang saya kotaki ini ada tiga hari perdagangan di mana PTPP memang lebih cenderung konsolidasi ya sebelum nanti akhirnya menentukan apakah PTPP bisa break di atas level resisten atau tidak. Namun dari katalis-katalisnya, seperti yang kita ketahui, ada beberapa emiten konstruksi seperti Wijaya Karya dan juga Waskita Karya yang sudah masing-masing menerima restrukturisasi utang dan Wika sendiri sudah menerbitkan surat utang yang dia miliki guna meningkatkan Kemampuan dari keuangan emiten-emiten uh, itu, atau emiten konstruksi, sedangkan untuk restrukturisasi utang, kami rasa itu akan sangat membantu bagi uh, Waskita Karya, dikarenakan memang emiten-emiten konstruksi saat ini butuh adanya bantuan dari sisi uh, untuk memecahkan masalah pelunasan hutang yang dia miliki. Jadi, untuk sementara waktu, saya rasa cukup melegakan dari kekhawatiran investor. Namun, dari jangka yang lebih panjang, saya rasa sektor konstruksi ini masih akan dibebankan oleh isu-isu uh, lama dan juga uh, permasalahan dan problem yang uh, masih mengenai uh, tingkat arus kas yang semakin ketat dan juga tingkat kemampuan melunasi hutangnya yang juga masih cenderung mengkhawatirkan ya. Jadi seperti itu. Ada baiknya diperhatikan dulu ya Bapak dan Ibu untuk bulan ini apakah sektor komoditas eh sorry sektor konstruksi apakah bisa kembali melanjutkan penguatan atau tidak? Karena dari ptpp ya seperti yang disebutkan atau dipertanyakan ptpp sedang konsolidasi dan menunggu adanya signal yang lebih lanjut untuk penentuan apakah tren ini masih terus berlanjut atau tidak. Sedangkan untuk adik karya, kami rasa juga saat ini ya harga walaupun sudah tembus level resisten ya 1040 kurang lebih kami rasa mungkin adik karya bisa konsolidasi dulu di kisaran tersebut dengan level-level stokastik yang juga kurang begitu menarik ya jika kita ingin masuk saat ini karena potensi dan tingkat kewaspadaan juga perlu atau besar ya untuk saat ini jika kita masuk dan manfaatkan ketika ada technical rebound yang mendekati area resisten atau bekas resisten yang saat ini menjadi support 1042. Selanjutnya, untuk saham MPPA dan Waskita Karya, mungkin untuk Antam tadi sudah dibahas, ya. Kita bisa lanjut aja untuk pembahasan MPPA Matahari Putra Prima dengan isu dan juga kabar dari Gojek yang kembali ingin memiliki sisa kepemilikan dari Matahari Putra Prima yang dimana dari news tersebut kami rasa itu akan lebih cenderung memiliki sentimen yang positif ya untuk MPPA. Namun dari apa namanya dari pergerakan harga sahamnya MPPA sayangnya memang masih cenderung terkoreksi ya. Jadi, seperti itu. Untuk MPPA, kami rasa mungkin ada baiknya diperhatikan dan diwaspadai. Sebelum nanti akhirnya kita bisa melihat apakah MPPA bisa melanjutkan tren jangka menengah yang sebelumnya sudah dimulai, ataukah memang tren ini sudah berhenti dan kembali melanjutkan fase bearish jangka menengah. Namun, jika kita lihat, ya, signal pertama MPPA memang sudah break di bawah level support. Dynamic Support ma 90 dan dengan begitu kami bisa asumsikan ya jika kita tarik Fibonacci Retracement mungkin titik yang paling toleransi untuk adanya pelemahan MPPA mungkin ada di kisaran 820 dan jika MPPA masih terus bergerak di bawah level ini level 820 atau bahkan mendekati 750 kami rasa ini uh, sudah tidak layak ya untuk dicermati atau menjadikan pilihan uh, trading karena dikhawatirkan MPPA akan kembali menguji level klasik support di kisaran 660 sebelum nanti akhirnya MPPA mendekati dan membentuk pola lower low dan jika kita lihat dari Fibonacci mungkin ada di kisaran 420 ya atau level yang cukup jauh yang bisa digapai oleh MPPA ke depannya seperti itu. Baiknya diperhatikan terlebih dahulu. Selanjutnya, Waskita Karya dengan penguatan yang sangat signifikan di perdagangan minggu kemarin dan untuk saat ini juga Waskita Karya lebih cenderung konsolidasi ya di area mendekati resisten 1025. Kami rasa ini Konsolidasi yang masih wajar selama memang waskita karya bergerak di atas 920. Ini adalah level bekas resisten yang menjadi support saat ini, di mana titik ini bisa menjadi penentu apakah waskita masih dalam rentang bullish atau tidak. Jika waskita break di atas 9 atau sorry, jika waskita break di bawah 920, maka ini perlu dikhawatirkan ada dan juga perlu dijauhkan. Berbeda jika case-nya waskita karya masih bisa bertahan di atas 920, maka konsolidasi ini bisa kita manfaatkan untuk cicil beli kembali dengan potensial upside yang masih dimiliki oleh waskita ada di kisaran 1140 jika kita merujuk kepada klasik resisten yang dimiliki oleh waskita di periode Juni kemarin. Selanjutnya, kemungkinan hari ini BBCA beris atau bullish. berhubung perdagangan sudah dibuka ya dan juga sudah menunjukkan BBCA saat ini menguat 1,3 persen, kita bisa bahas saja bagaimana untuk kedepannya. Setelah adanya penembusan level support Sorry, maksud saya level resisten kuat di 33.100. BBCA memang memiliki kecenderungan untuk melanjutkan tren bullish jangka menengahnya. Namun, untuk perdagangan selanjutnya, kami rasa juga BBCA masih berpotensi untuk melanjutkan tren bullishnya secara keseluruhan, walaupun nanti mungkin BBCA memiliki koreksi-koreksi wajar yang. Wajar saja jika terjadi di saham-saham pada umumnya. Karena memang setelah mengalami penguatan yang signifikan, biasanya memang diimbangi atau dilanjutkan dengan potensial taking profit yang dimiliki oleh investor ataupun trader. BBCA punya level resisten klasik di kisaran 35.800 kurang lebih. Iya, 35.800 ini adalah level klasik resisten yang masih berpotensi dan sangat berpotensi untuk digapai di bulan ini. Jika kita merujuk kepada uh, historical pergerakan dari IHSG secara rata-rata baik itu lima tahun, kita bisa lihat IHSG lebih cenderung bisa mencatatkan tren bullish di bulan Oktober dan dengan begitu uh, kami cukup optimis jika BBCA bisa mencapai level resisten tersebut dan bahkan tidak tidak uh, bukan tidak mungkin juga BBCA bisa menggapai level uh, resisten yang cukup tinggi ya ada di kisaran 36.875. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan dari BBCA. Selanjutnya untuk bagaimana dengan S Hardware dengan pergerakan hari ini saya rasa S Hardware sudah ketinggalan ya. Jika Bapak dan Ibu belum memiliki saham S dan ingin masuk ke saham ini di perdagangan hari ini ada baiknya kalaupun Bapak dan Ibu sudah memiliki saham S Hardware baiknya taking profit terlebih dahulu karena kami khawatirkan S Hardware ini sudah masuk ke dalam fase Koreksi ya, dengan adanya pencapaian harga mendekati area dynamic resisten MA90 hari. Jadi, dengan begitu kami takutkan adanya satu moment taking profit yang bisa dilakukan atau dimanfaatkan oleh beberapa investor ataupun trader di saham S Hardware. Kurang lebih seperti itu, dan dari jangka menengah hingga panjang pun juga S Hardware saat ini masih dalam rentang bearish continuation. Jadi kami khawatirkan dan kami takutkan S hardware akan kembali bergerak melemah. Selanjutnya bagaimana dengan pergerakan BMRI dan juga PTBA? Untuk BMRI sendiri kalau kita lihat Oke, okay, untuk BMRI kalau kita bisa tandai ya BMRI ini punya uh, kecenderungan ya dan juga pergerakan yang uh, terkoreksi dalam satu hari kemudian dilanjutkan dengan tren uh, bullish ke depannya dan dengan begitu kami rasa uh, BMRI dengan pergerakan saat ini juga masih berpotensi untuk melanjutkan tren bullish jangka menengah. Ditambah lagi BMRI saat ini sudah break di atas level 603. 6350 atau level resisten kuat yang sempat diuji sebanyak uh, dua kali perdagangan dan setelah itu harga memang tembus level di atas level resisten. Jadi dengan signal ini kami rasa memang sudah cukup baik dan sangat positif. Dan kalau bisa kita cermati atau bisa kita perhatikan level-level uh, entry yang bisa di mm -hmm manfaatkan untuk BMRI ketika ada satu koreksi atau harga yang mendekati level opening di perdagangan hari ini. Ada baiknya untuk cicil beli dan mungkin di perdagangan hari ini juga layak untuk dicermati hingga dicicil untuk beli kembali saham BMRI dengan potensial upside yang kami lihat di sini Oke, yang pertama di sini BMRI sebelumnya juga lagi retest level resisten 600 6550 sehingga level resisten ini juga menjadi perhatian untuk ditembus selanjutnya. Dan kami rasa BMRI punya potensi untuk menembus level tersebut dengan tujuan atau target price selanjutnya berhubung kita memiliki level klasik resisten ada di kisaran 6850. Ini adalah level yang masih berpotensi dan saya rasa sangat berpotensi untuk dicapai oleh BMRI di perdagangan selanjutnya. Seperti itu. Selain itu untuk PTBA, bagaimana dengan pergerakan teknikal PTBA? kami rasa PTBA dengan penguatan harga batu bara yang masih terus berlanjut manfaatkan ketika ada koreksi sesaat yang dimiliki oleh PTBA. Hal itu bisa dimanfaatkan menjadi level-level entry yang layak untuk kita ambil kembali atau kita gunakan sebagai titik masuk dengan harapan dan juga asumsi bahwa Pergerakan harga batubara masih bisa terdongkrak dengan adanya katalis-katalis dan juga sentimen-sentimen dari pergerakan harga komoditas. Namun jika kita lihat untuk target price-nya PTBA punya level resisten atau klasik resisten yang sudah terlampaui di kisaran 2.870. Dan setelah itu kami rasa PTBA punya level klasik resisten yang bisa digapai oleh PTBA ke depannya ada di kisaran 3100. Ini adalah level yang mungkin dan masih berpotensi untuk digapai ke depannya. Jika kita merujuk kepada pergerakan Batubara ya atau PTBA sendiri ketika ketika saat itu sedang mengalami komoditi booming dan uh, Komoditi booming itu juga kita rasakan ya ketika periode tahun 2018 di mana PTBA bergerak di rentang kisaran 5.300 sekitaran 5.000 sampai 3.000 level-level 3.000an, 3.600an dengan adanya komoditi booming yang terjadi saat itu dan juga momen saat ini yang mirip dengan periode-periode uh, uh, tersebut. Kami rasa PTBA masih berpotensi untuk mendekati area ketika PTBA merasakan adanya komoditi booming dan kenaikan batubara yang signifikan di tahun tersebut. Jadi seperti itu, ketika ada koreksi, lebih baik dimanfaatkan untuk masuk kembali dan memiliki posisi di saham PTBA. Oke, di sini ada yang menanyakan MBAP. Sudah punya saham MBAP, hari ini saya lihat di chart ada huruf D atau dividen. Di sini masuk ke fase ex-date ya. Sehingga kalau Bapak dan Ibu memiliki MBAP di perdagangan kemarin, saya rasa Bapak dan Ibu layak untuk mendapatkan dividen. X date ini maksudnya adalah periode pencatatan terakhir di mana periode tersebut dicatatkan siapa saja pemilik saham tersebut yang layak untuk mendapatkan dividen. Dan kalau Bapak dan Ibu memiliki saham itu, saham MBAP di periode sebelumnya atau setidaknya di hari kemarin, Bapak dan Ibu masuk ke dalam list investor yang layak untuk mendapatkan dividen dari Mitra Bara Adi Perdana. Sedangkan untuk payment date adalah tanggal pembayaran dari dividen tersebut. Jadi ada dua tanggal yang patut dicermati ya kalau Bapak dan Ibu ingin melihat dari pembagian dividen, ada cum date dan juga ex date. Cum date itu adalah tanggal Dimulainya pencatatan investor yang layak untuk mendapatkan dividen perusahaan tersebut dan ex-date adalah tanggal pencatatan terakhir. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Jadi kalaupun sudah memiliki saham MBAP di hari, di hari sebelumnya, kami rasa akan mendapatkan notif dan juga pemberitahuan lebih lanjut ya untuk informasi dividen MBAP. Oke, selanjutnya teknikal analisis untuk timah TBK. Kalau kami lihat di sini ya, kalau dari Fibonacci jangka menengah memang tins ini sudah mencapai area golden ratio dari Fibonacci 0,618 sehingga level ini kami rasa layak untuk dijadikan level taking profit, ya, atau realisasikan dulu keuntungannya. Sebelum nanti, akhirnya timah ini akan menentukan apakah pergerakan selanjutnya masih masuk ke dalam fase bullish ataupun tidak. Namun, untuk antisipasi dan juga langkah awal, level ini adalah level target price yang layak untuk dijadikan level realisasi keuntungan. Dan kalaupun belum memiliki saham m, ah, sorry, kalaupun belum memiliki saham tin, kami rasa pergerakan saat ini ada baiknya untuk diperhatikan dan tidak terburu-buru untuk masuk ke saham tin, sehingga kita bisa rekomendasikan selanjutnya ya untuk level entry yang layak untuk diperhatikan ada di ada di kisaran 1565. Itu adalah level yang layak untuk ditunggu, sehingga Bapak dan Ibu kami harapkan mendapatkan harga yang maksimal. Selanjutnya untuk Doit. Delta Dunia Makmur saat ini ya kami rasa Doit punya yang pertama ya punya level resisten yang sudah ditembus di level 342 ini adalah level yang cukup kuat dan saat ini beruntung ya Doit sudah tembus level tersebut sehingga Target selanjutnya duit ada di kisaran 386 ya atau kita jika kita merujuk kepada klasik resisten ada di kisaran 386. Namun kalau kita lihat ya dan merujuk kepada pergerakan duit yang memiliki kecenderungan membentuk pola bullish belt hold, bullish belt hold kalau boleh saya jelaskan lebih singkat adalah ketika tren bullish sedang terjadi dalam jangka menengah, kemudian disusul adanya koreksi yang terjadi dalam jangka pendek, umumnya berkisar 2-3 hari. Ketika ada harga yang terkoreksi, di tengah-tengah adanya pola atau tren bullish jangka menengah, dan konfirmasi lagi ketika ada candlestick bullish yang muncul di harga selan, di perdagangan selanjutnya, maka itu bisa dipastikan ya, itu adalah pola bullish belt hold yang memiliki potensial signal atau potensial bullish cukup besar di perdagangan selanjutnya. Jadi jika kita merujuk kepada uh, pola tersebut dan dengan pergerakan duit saat ini, kami rasa kondisi atau koreksi yang terjadi di perdagangan hari ini lebih masuk kepada koreksi yang wajar, dan kalaupun Bapak dan Ibu belum memiliki saham duit, kami rasa ini cukup layak untuk dicermati dan juga bisa dilakukan action buy ya atau aksi beli untuk duit dengan target selanjutnya ada di kisaran 386. Selanjutnya untuk MAPI atau Mitra Adi Perkasa TBK. Dari teknikal analisisnya kami melihat sudah terlampaui level resisten 800 ya. Ini adalah level resisten yang sudah dilampaui oleh MAPI dan dari tren bullish dan jangka menengahnya kami rasa MAPI memang masih punya kecenderungan untuk kembali melanjutkan tren bullishnya. Dan dengan begitu kami rasa target price selanjutnya ada di kisaran klasik resisten di level 850 dan masih berpotensi untuk digapai oleh Mitra Hadi Perkasa. Jadi, kalaupun belum memiliki saham api, kami rasa ada baiknya untuk ditunggu adanya koreksi-koreksi yang terjadi. ya. Dan koreksi yang mungkin terjadi di saham api dalam jangka pendek ya bisa kita sarankan mungkin ketika MAPI mendekati area mendekati resisten ya setidaknya kita berhubung ada resisten ya sorry bekas resisten yang menjadi klasik support saat ini ada di kisaran 800 ketika harga mencapai level tersebut level 800 Bapak dan Ibu bisa kembali masuk ke saham MAPI dan cicil beli lagi sembari kita menunggu adanya pergerakan yang masih berlanjut. Jika sudah memiliki saham ini, saya ucapkan selamat. Dan untuk selanjutnya, kami sarankan masih bisa di-hold hingga harga yang mencapai level 850. Oke, UNTR kemarin benar terkoreksi sampai 25.950. Apakah akan terkoreksi lagi sampai 23.850? Oke. Okay. Kita bisa update pergerakan dari UNTR ya. Bagaimana dengan pergerakan UNTR saat ini? Mending di hold atau kalau cuan jual dulu dan entry lagi. Sebenarnya UNTR ini sudah memberikan potensial gain ya yang sangat besar jika kita merujuk kepada Oke, jika kita merujuk kepada rekomendasi terakhir yang diberikan oleh tim riset Philip di September 17, kami rasa potensial upside atau potensial gain yang dimiliki saat ini seharusnya memang sudah cukup besar dan baiknya untuk dilakukan taking profit terlebih dahulu. Karena kami rasa dengan koreksi yang terjadi saat ini dan walaupun kami melihat dan menilai masih lebih positif ya, untuk sentimen-sentimen saat ini yang mungkin mendorong UNTR ke depan, dengan adanya kenaikan potensi kenaikan permintaan dari China dan juga beberapa negara Eropa lainnya, itu dapat memberikan peluang bagi UNTR untuk mencetak kenaikan penjualan alat-alat berat yang secara umum dan... Secara mayoritas, penjualan dari alat-alat berat yang dimiliki oleh United Tractor itu bergerak di bidang batubara. Jadi, konsumen-konsumen alat beratnya itu bergerak di bidang batubara yang saat ini tersengat oleh kenaikan harga batubara dan outlook permintaan ke depan. Jadi, itu juga yang mendorong WNTR menguat di beberapa hari kemarin. Dengan koreksi ini, ada baiknya di... Uh, taking profit terlebih dahulu, manfaatkan ketika ada realisasi keuntungan yang sudah besar kami rasa untuk saham UNTR, dan kita bisa cermati ketika nanti ada satu pembalikan arah di saham UNTR. Oke, selanjutnya saham panca mitra multi perdana. Berhubung banyak yang menanyakan, saham ini kita bisa bahas dulu ya untuk PMMP, bagaimana dengan pergerakannya ke depan. Dari teknikal analisis, kami rasa PMMP masuk ke fase beris, dan jika kita merujuk kepada Strategi investasi atau trading jangka yang lebih panjang ini belum layak dan juga belum menarik ya. Namun untuk jangka pendek sebenarnya dari stokastik memang cukup mendukung adanya satu technical rebound untuk perdagangan hari ini. Dan untuk level-level yang bisa dicermati sebenarnya yang paling tinggi ya yang 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 bisa kami rekomendasikan atau bisa kami sarankan untuk ditunggu ada di kisaran 486. Ini adalah level tertinggi yang kami rasa akan dicapai dan memiliki potensi dicapai oleh PMMP. Sebelum itu, mungkin level kisaran 468-470 sampai 470 adalah level yang bisa dijadikan taking profit dengan tingkat yang lebih moderate. Ya, jika Bapak dan Ibu masih belum yakin dan memiliki tingkat risiko yang lebih moderate, saya rasa taking profit level pertama di 468 sampai 470 adalah level yang paling layak untuk dicermati. Oke, mohon maaf berhubung waktu sudah menunjukkan 937 mungkin untuk Kesempatan kali ini, kami akhiri. Philip Morning Market Call, dan mohon maaf jika masih begitu banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab di kolom komentar atau di kolom chat. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa dibahas untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata dari kami. Akhir kata, terima kasih atas segala atensi dan juga perhatiannya. Selamat melanjutkan aktivitasnya, dan semoga sehat selalu bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih, selamat pagi.